Mana, Mas? Rekap price listnya nih yang karburator Bitmoxis 100.000. Nah, sekarang kita mau update harga kita si karburator Bitmoxis ini. Update, Mas. Update, Mas, Mas. Update harga, kan tadi kita sudah tahu nih, kita dapat dari 200.000. Sekarang kita mau update harga jual kita barang yang tadi itu. Kan anggap sebelumnya aku belum masukin harga karburator tadi. Bisa. Ini pembeliannya dari mana tadi pembelian? Nih. Ya. Ya. Nah, pembelian ya. Input deh nih di update price. Nih. Ini nomor satu. Tuh. Update harganya. Oh, nomor pembelian dua. Berarti ini biar satuan ganda X ini. Ini berdasarkan pembelian. Kalau pembeliannya ada waktu. Misalkan mau langsung SIB ini ubah langsung. Mau naikin. Nah, harga belinya di situ ya. Ini harga belinya. Nah, ini kalau misalkan price list dari Aman Motor itu kan barang yang belum tentu kita beli, tapi kita input masuk. Dia jual berapa, betul nggak? Iya. Dan kita sudah pernah beli sama dia. Tak, bukan masalah sudah pernah beli atau tidak pernah beli. Kita mau beli atau tidak. Kalau kita mau beli, input di sini. Perlu tidak di input ini? Dia pun mau beli atau tidak mau beli. Tidak mesti. Kalau kita tidak input di sini, berarti ya setiap kali mau beli sama dia, mau PO sama dia, ya mesti tahu harga. Tahu dari mana? Ya tidak tahu. Tapi kalau ada price list, dia otomatis. Oh, harganya segini. Terakhirnya segini harganya. Jadi ini berarti tidak mesti tulis. Kita contoh gini, Ben. Gampang gini, Ben. Aku mau beli barang. Enak. Mesti tidak aku tahu katalog. Ya, tidak mesti. Tinggal tanya, Ben. Suppliernya. Kalau jual barang ini berapa? Selesai. Ya, dong. Baik, di input nanti. Di pembelian. Tidak perlu input ini. Tetapi, ketika nanti misalnya contoh dia jual apa 100.000, dia datang barang datang memang satu harganya dibikin 120.000, kau tidak tahu, kau bayarlah, kau lupa soalnya barangnya banyak, kau tidak bakal bisa ingat sebanyak itu barangnya. Tetapi kalau kau input katalog ini, kau input price list ini, dia otomatis kau terakhir kasih harga aku 150.000, aku tidak mau terima barang kau karena kau jual ke aku 160.000, kau mahalin. Itu kejadiannya di basis katalog. Karena kita pakai katalog itu tidak bakal lari. Padahal kasih katalog contoh MLM atau katalog motor, jual motor 40 juta. Ya di situlah dia punya apa namanya brosur lah, spanduk lah, ditulisnya harga itu. Kalau dia harga lewat dari itu, siapa nak beli? Ini tujuannya basis. Kita misal contohnya kalau nak input price listnya berarti kita input dulu barangnya di price list, habis itu nanti dari situ ke depannya kalau di PO kita mau pilih mau ambil barang sama dia, di PO itu sudah ada keterangan nama produknya sama harganya, betul nggak? Karena kita ada price list. Ya, karena ada price list. Contoh, aku ada sejak nih barang ini, aku cari nih sejak. Harganya nol. Nah, tadi aku udah input. Salah gak nih? Oh, supplier-nya salah. Ini bukan supplier. Ubah, jadi aman. Harganya segini. Price list dia. Bisa dua price list. Ini price list sebelum, ini price list sekarang. Karena price list bisa banyak. Ini yang sebelumnya tidak ada. Ini bisa pakai. Dan ini price list bisa neto. Di sini. Nih, bisa net. Nah, ini.
dia diskon nih, bisa pakai. Ada lagi? Yang tadi kan dia bayar serat, dia harusnya bayar 160, dia hanya bayar goban. Sekarang aku mau tinggal itu orang sampai mana bayarnya. Nih. Sudah bayar ya? Piutang. Pelunasan piutang. Orang tadi. Ini historinya di sini. Pembayarannya ke 1, 2, 3, 4, 5. Muncul di sini. Nomor ID-nya back. Terus kita tengok dia transaksinya, history transaksinya di sinilah. Ya, kalau ada di report. Inilah, ini piutangnya. Apa ini pelunasan piutangnya? Ini ada ngebug dikit nih, harusnya muncul di sini. Ya, saya muncul di sini. Kan? Ya. Ini akan muncul di sini. Nanti aku benerin dulu. Ini harusnya muncul di sini. Terus di sini contoh piutang. Ya, kita bayar 50. Ini harusnya tadi 155. Harusnya ada kurang ini itu jadi Iya, 110 ya. ya, di sini berkurang nanti. Ini ada kesalahan. Nanti aku revisi. Yang lain. Ada lagi. Sebelum sebelum lari ke Piutang kayak gitu caranya sama. ya, caranya sama. Nang caranya sama. Caranya sama. Piutang sama. Ini hubungannya sama duit. Piutang duit. Pelunasan, history bayar berapa mungkin di sini semua. Kalau sini accountingnya, datanya, dia cuma tahu nilai berapa, notanya berapa, notanya berapa. Kalau ini pembayarannya, pembayaran berapa. Ini ngelinknya ke sini. Kalau ini belum lah. Retur penjualan berarti input manual, habis itu nanti dia balik lagi stok datanya berarti. Stoknya balik lagi. Terkadang kan orang orang nggak tahu notanya tuh. Yaudah kita langsung input deh. Langsung Kita input deh. Tapi ada beberapa orang harus ada nomor nota misalnya. Harus ada nomor nota ya. Ini nggak bisa ngedit. Ada pilihan gitu. Lain. Ini. Lagi. Tante orang berarti ya. Nah ini. Apa?